Assalamualaikum. Kita coba bikin tutorial gimana sih cara bikin uh, bebek di story ataupun reels yang gerak-gerak gitu loh. Pertama kita rekam dulu yang hitamnya ini. Stop boleh cuplikan kita lihat cuplikannya nanti kita kasih efek ini cari tulis aja situ tulisannya C angka C nah setelah lihat yang C kita pilih angka C yang yang model mana ya selesai ya kita, kita cari ya. huruf C-nya kok oh, kamu ini ini yang pertama C yang pertama yang ini yang heksagon ini nah yang ini nah iya. nanti kita gedein kita gedein gede 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 sampai cuman kelihatan ininya aja nah uh, udah kan terus kita cari lagi di ini emosinya itu kita tulis bebek atau duck gitu ya bahasa Inggris ya kita cari ini bebeknya nih yang joget-joget nah bisa <hihoto hihoto> yeah, ya terus kita, kita cari toh. lagi mana mau bebeknya yang mana mau bebeknya yang mana tapi mau pilih yang bebeknya mana ya Mi yang mana ya bebek yang ini Heeh. Oh, uh -uh. hmm. 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 Tapi ini enggak jelek ya. Yang ini aja deh kita bikin bebeknya banyak-banyak oh. yuk ya ini kita bikin bebeknya banyak-banyak <laughs> eh salah ding ini ya salah tadi ketinggalan ininya. A, yam, 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 yam. ini ayam 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 ini kita gitu. bebeknya banyak nih ini bebeknya ada tiga kan dirinya satu Oke, nah, jadi deh kita, kita, kita edit. kirim. Kita rekam dulu atau kita ini dulu deh kita eh, uh, ini kena. kita download dulu Black videonya soalnya kan ini lagi tutorial <laughs> kita bikin tutorial <tuh> ini kok dia kan gua joget ya kan Ke?